Para pemegang saham, PT Persaudaraan Sepak Bola Makassar secara bulat dan aklamasi menyepakati dan mengangkat Sadikin Aksa untuk menduduki posisi direktur utama. Sadikin menggantikan Munafiri Arifuddin yang mendapat amanah untuk jabatan Chief Corporate Legal di Boso Corporindo. Keputusan pemegang saham itu diambil dalam rapat umum pemegang saham beberapa waktu yang lalu. Para pemegang saham juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Munafiri Arifuddin atas pengabdian dan dedikasinya selama memimpin manajemen dan tim PSM Makassar. Dalam keterangannya yang dirilis pada Selasa 27 September 2022, Sadikin Aksa mengharapkan dukungan penuh dari stakeholder PSM Makassar, klub tertua di Asia yang didirikan pada tahun 1915 ini. Secara khusus, apresiasi tinggi diberikan Sadikin kepada supporter setiap PSM Makassar yang dengan segala daya upayanya terus mendukung PSM Makassar dimanapun bertanding. Sadikin juga menyampaikan apresiasi yang tak kalah tingginya kepada Wali Kota Parepare, Taufan Pawe, dan jajaran Pemkot Parepare yang telah berupaya dengan segenap kemampuan dan kerja kerasnya menyediakan Stadion Gelora B.J. Habibie sebagai homebase PSM Makassar. Sadikin berjanji dengan dukungan penuh segenap stakeholder PSM, pihaknya akan terus memperbaiki manajemen pengelolaan klub kebanggaan dan kecintaan warga Sulawesi Selatan ini. Perbaikan akan diupayakan di segala aspek agar supporter nyaman, penonton aman, pemain bersemangat tinggi, dan pada akhirnya semakin kuat kebanggaan buat PSM Makassar. Sadikin juga mengharapkan kerjasama seluruh supporter, penonton, agar tetap mendukung PSM dengan sepenuh jiwa, sekaligus menjaga ketertiban setiap kali pertandingan, menghindari hal-hal yang dapat merugikan klub maupun manajemen PSM Makassar, terutama hal-hal yang merugikan bagi masyarakat secara keseluruhan. Ia juga menyatakan terbuka menerima saran dan kritikan stakeholder demi kemajuan dan kejayaan PSM di masa mendatang. Pasca rapat pemegang saham, susunan pengurus PT PSM Makassar menempatkan Munafiri Arifuddin sebagai komisaris utama, Andi Suruji sebagai komisaris, Sadikin Aksa sebagai direktur utama, dan Raffiuddin Razak sebagai direktur.